Hari ini adalah pembukaan hari yang pertama saya ada lah. Kerana semalam melarikan anak daripada rumah ke duduk hotel di sini. So sempat datang ke ke pusat apa inspirasi 100 hari kerajaan Malaysia yang baru, keluarga Malaysia. Itulah. Okay, secara tidak langsung kita dapat melihat ke seluruh bubur daripada kementerian penerangan tentang apa yang ada di setiap bubur yang ada dilakukan oleh kementerian masing-masing. Terutamanya bagi saya, saya berminat tentang lebih berkaitan dengan kewangan tadi. Di kementerian kewangan tadi kita nampak macam mana untuk mendapatkan kita nak menyemak kita punya uncle money. Lepas tu tadi anak saya baru berumur 17 tahun diberi penerangan tentang membuka akaun KDBSP. Lepas tu yang at least kita pergi kepada yang KPT, memandangkan anak saya tahun ni merupakan dia mengambil SPM dan kita nak tengok apa peluang-peluang yang boleh dipeluhi untuk dia melanjutkan pelajaran pada orang saya atas. Dan bagi keseluruhan bubuh yang ada ini, dia telah memberikanlah mana ada peluang kepada rakyat untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bagi setiap kementerian. Itu yang bagi saya, ada setengah rakyat dia tak faham kerja-kerja sebagai kaki tangan awam. Memandangkan saya ini merupakan kaki tangan awam juga. Dan maknanya ada setengah-setengah perkara orang ramai lebih menyalahkan kerajaan. Tapi mereka tidak berada bersama-sama. Tapi bila kita datang dalam seperti apa kita punya ada bubur yang dia sediakan sini, kita boleh langsung rakyat boleh dapat maklumat yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh kementerian dan semua agensi bawah kerajaan Malaysia. So hari ini I dapat kesempatan untuk melawat ke aspirasi 100 hari aspirasi keluarga Malaysia AKM. So pandangan saya memang meriah lah dekat sini. So kita dapat semua kementerian, agensi, penyebuh, kaunter dekat sini. So kita boleh dapatlah apa perkhidmatan, dapat tahu informasi berhubung apa bantuan, apa program yang kerajaan tawarkan kepada public. So I rasa selain daripada booth kementerian dengan agensi, kita juga dapat macam booth usahawan. So kalau tengok sini seramai 100 lebih ya usahawan booth usahawan dekat sini. Berasal daripada kluster yang berlainan. Sebab saya tengok sini ada makanan, minuman, ada ego pelancongan, ada fashion, ada banyaklah. So, saya rasa banyak informatif and then ada jualan dekat sini, memang meriah dekat sini lah. So, saya rasa itu saja daripada saya. Actually semalam saya pun dengar ada konsert. Ada konsert kat sini. Lepas tu nanti kita tertunggu-tunggulah untuk Jabatan Mertua. Sebab Jabatan Mertua tu dapat ada first prize tu ada kereta. Ya, harap boleh dapat lah. Itu je. Ya, ada masuk lah. Ada masuk. Sebab dia cakap untuk penyertaan, cuma you kena spend RM300 dapatkan tiket untuk Jabatan Mertua tu lah. Ya, betul. Hari pertama dan hari terakhir kat sini. Tujuan kat sini ingat sebenarnya nak cari kerja di bahagian job fair. Tapi job fair dah tutup. So, kita datang ke pameran tengok apa yang diorang dah lakukan. Pengajaran event ni saya rasa sangat baik lah. Sangat teratur, SOP pun dijaga kan. So saya rasa boleh repeat lagi benda macam ni next year. Yang pertama tu saman harga dimurah diskaun pada saman lah. Yang kedua ada e-sport, rasa orang muda nak cari e-sport lah. Yang ketiga benda-benda yang kita panggil dalam agensi kerajaan. So kita yang muda-muda ni tak tahu pasal agensi kerajaan ni, kita tahu pasal kat sini. Ada lah tengok apa event dorang, apa dorang perkenalkan pada kita, pada orang-orang muda kan. Itulah. So saya macam mengharapkan kerajaan datang buat lagi benda macam ni dan supaya orang lebih lagi ramai lah. SOP pun kena jagalah macam biasa. Sekarang ada apa norma baru kan.